اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Sabtu yang kelima ini kita akan mengkaji dengan kajian ilmiah dengan tema kaidah-kaidah dalam ibadah yang saya bawakan dari tulisan Profesor Dr. Salih bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi, guru besar dalam bidang akidah di Islamic University Madinah Nabawiyah Hafizahullah Ta'ala. Beliau menulis 10 kaidah tentang kaidah-kaidah ibadah, yang dengan mempelajari kaidah-kaidah ini kita berharap agar lebih faham lagi, lebih jelas lagi bagi kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari kaidah yang pertama, dari kaidah-kaidah ibadah. Atau sebelum ya kaidah yang pertama, tentunya kita haruslah ingat bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illa liya'budun. Dan tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, dari mengkaji kaidah-kaidah ibadah ini kita akan lebih faham lagi selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung menuju kepada kaidah yang pertama. Syekh Salih Sindi hafizahullah taala membawakan kaidah pertama ini dari atau diambil dari definisi ibadah. Diambil dari definisi ibadah. Siapa yang tahu, Pak? Apa itu ibadah? Apa makna ibadah? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ibadah dalam bahasa Arabnya adalah ibadatun atau al-ibadatu. Nah, sekarang apa definisi ibadah? Makna ibadah yang sempurna, ya, maknanya secara luas adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min qawlin aw amal zahiran aw batinan. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berasal dari ucapan maupun perbuatan, yang nampak atau yang tidak nampak. Nah, sekali lagi, ya, makna ibadah adalah suatu nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak atau yang tidak nampak. Nah, ini makna ibadah. Jadi dengan makna yang sempurna seperti ini, maka makna ibadah ini sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Nah, di sini diambil kaidah, ya, oleh Syekh Salih sebagai kaidah yang pertama,
Kata beliau hafizahullah ta'ala, anna al-ibadata laha qaidan, ya, bahwa ibadah memiliki dua ikatan atau kaitan, ya, dua kaitan. Yang pertama, ya, ayyakuna mimma syara'ahu li'ibadatih, bahwa ibadah itu adalah suatu yang disyariatkan Allah kepada hambanya. Artinya apa, Pak? Yakni yang namanya ibadah itu ada syariatnya, baik bersumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang sahih. Ah, itulah namanya ibadah. Itulah namanya ibadah. Jadi kalau ada suatu amalan, perbuatan manusia, perbuatan sebagian umat Islam yang ternyata tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, nah ini, tidak ada argumentasinya baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang sahih, maka bukan ibadah. Tidak disebut ibadah. Jadi mudah sekali, Pak, kalau kita menghadapi masyarakat atau siapa saja yang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu yang sebenarnya tidak ada contohnya dari Nabi, kan begitu. Tinggal kita tanya, yang Anda kerjakan itu syariatnya mana? Dalilnya apa? Apa dalilnya, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang sahih? Begitu. Jadi harus ditambah yang sahih. Nanti asal orang berbicara saja, oh iya ada hadisnya, oh iya ada hadisnya, ternyata hadisnya palsu, oh iya ada hadisnya, ternyata hadisnya dhaif, lemah. Ini bukan dalil. Kalau hadis tersebut lemah, bahkan palsu, itu bukan dalil namanya, itu bukan syariat namanya. Jadi yang pertama, ya, ayyakuna mimma syara'ahu li'ibadatih, yakni ibadah itu adalah suatu yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi jelas, agama Islam datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ada dalilnya, begitu. Jadi gak bisa seorang, ya, main berbuat ini berbuat itu, langsung melakukan perbuatan ini perbuatan itu yang dianggap ibadah, namun tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis yang sahih, maka ini bukan ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, dari definisi tadi diambil, ya, oleh Syekh Farid, ayyakuna hadha syai' mimma yuhibbuhullah. Tentu ibadah itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Perbuatan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menggabungkannya dengan dua hal yang tadi, dengan yang pertama tadi? Ya, yakni cara menggabungkannya adalah, ya, dari kaidah pertama ini, bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang ada dalilnya, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang sahih. Nah, jika ada dalilnya, pasti itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah ibadah dan pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah sekali, Pak, mudah sekali kita memahami insya Allah kaidah yang pertama ini, ya, dari yang diambil dari definisi ibadah. Ya, sekali lagi, bahwa ibadah itu memiliki dua kaitan. Yang pertama, kaitan yang pertama, bahwa ibadah, ya, haruslah berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya, imma terdapat dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Karena pada dasarnya hadis Nabi juga wahyu, sama-sama wahyunya dengan Al-Quran, sama-sama wahyunya dengan Al-Quran Al-Karim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh sebab itu, ya, jika suatu amalan atau ibadah, suatu amalan ada dalilnya, ya, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang sahih, maka sudah pasti amal tersebut adalah ibadah,
dan sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Bisa dipahami, Pak ya? Kaidah yang pertama bisa dipahami? Baik. Kita menuju kepada kaidah yang kedua. Syekh Shalih mengatakan kepada kita tentang kaidah yang kedua dari ibadah, "Annal ibadata laha ruknani," bahwa ibadah itu memiliki dua rukun. Ibadah itu memiliki dua rukun, yakni yang menggerakkan ibadah. Jadi dua rukun ibadah ini adalah yang menggerakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya dua rukun ini, mustahil rasanya kita bisa beribadah kepada Allah. Apa rukun yang pertama? Yakni al-mahabbah. Rukun yang pertama dari ibadah adalah yakni orang beriman pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita tergerak untuk beribadah kepadanya. Nah, lihatlah orang-orang munafik di zaman Nabi. Apakah ada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada kecintaan mereka kepada Allah sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah. Kalaupun mereka beribadah dengan malas. Ya. Apa kata Allah tentang ibadahnya orang-orang munafik? Wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini dalam surat An-Nisa. Allah nyatakan, "Idza qamu ila salati," apabila mereka hendak mengerjakan salat, maka mereka mengerjakan salat dengan malas. Yurauna an-nas, mereka ingin dilihat oleh orang. Salatnya ingin dilihat oleh manusia. Ya. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Itu karena tidak ada cintanya mereka. Tidak ada cinta mereka kepada Allah. Tidak ada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rukun yang pertama dari ibadah dapat ditegakkan karena cinta kita kepada siapa? Rabbul alamin. Kemudian rukun yang kedua dari ibadah, yang penggerak dari ibadah itu sendiri adalah yakni adzul. Ya, yakni sikap ya merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, atau sebagian orang ya yakni mengambil atau dengan istilah lain al-khauf wa raja, sikap harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan adzul, yakni sikap menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Pak. Dalam keadaan salat, yakni pada saat kita sujud, ini adalah keadaan bagaimana sujud itu? Keadaan yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid fa'khiru fihi min ad-du'a. Sedekat-dekat hubungan hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Lihat. Ketika dalam keadaan sujud, kepala yang kita muliakan ini sederajat dengan kaki, kan? Iya, kan? Sederajat dengan kaki, kecuali kalau kita sedang berdiri. Kaki di bawah, kepala di atas. Lihat dalam keadaan sujud bagaimana antara kaki dan kepala? Sederajat. Sama itu. Ketika seorang hamba dalam keadaan sujud, antara kakinya dan kepala itu sama. Sama. Ya, kedudukannya sama-sama di bawah. Sama-sama di bawah. Kecuali dalam keadaan berdiri, beda posisi ya, beda keadaan. Maka kita dalam keadaan seperti itu menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penghinaan diri kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya, yakni ya menganggap baiklah diri kita, karena kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita ini hambanya Allah, kita ini miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak-banyak meminta kepada Allah itu berarti kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta-minta kepada manusia itu haram. Ini hukum asal ya. Hukum asal dari minta-minta kepada orang, minta-minta kepada manusia itu apa hukum asalnya? Haram.
Kenapa? Kenapa dikatakan haram? Karena kita menghinakan diri kita di hadapan dia. Menghinakan diri kita di hadapan manusia tidak boleh. Menghinakan diri di hadapan manusia tidak dibenarkan. Kalau kita menghinakan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini dibenarkan. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini dibenarkan, dan inilah bagian dari rukun ibadah. Nah, jadi sekali lagi, dua rukun ibadah yang harus kita miliki ini sebagai kaidah yang kedua, yaitu yang pertama mahabbah, cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakni kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedang beribadah, itu artinya sedang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah ibadah, al-ibadatu laha syartan. Ibadah memiliki dua syarat ya, diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka harus memenuhi dua syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba', mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Yang pertama berkaitan dengan ikhlas, dalilnya banyak ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 5. Dalam surat Al-Baqarah 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Atau dalam hadis Nabi yang mulia Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Niatnya ikhlas. Niatnya ikhlas. Adapun syarat yang kedua yaitu mutaba'ah, cocok dengan contoh Rasul, mengikuti sunnah Nabi, dan juga banyak. Apa dasarnya? Yakni dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kepada umat Islam, seandainya kalian mengklaim mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah, dan dosa-dosa kalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau dalilnya dalam surat, dalam ayat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi? "Innad din yusrun." Sungguhnya agama Islam ini mudah. "Wa la yushadidin ahad ila ghalaba." Dan tidak ada yang mempersulit agama melainkan dia pasti binasa. "Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Hendaknya kalian cocok dalam beribadah dengan contohku, ya, atau berusahalah semakin mendekat dengan contohku dalam beribadah, maka kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua syarat ini harus terpenuhi, Pak. Jika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama tadi? Syarat diterimanya ibadah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ittiba', mengikuti contoh Rasul, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua ini tidak akan diterima. Yakni misalnya seorang ikhlas dalam beribadah, namun sayang tidak cocok dengan contoh Rasul, tidak akan diterima. Kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadis Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Sia-sia beribadah. Sia-sia beribadah, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua syarat ini bisa kita lihat tergabung dalam ayat yang mulia surat Tabarok ayat 2. "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian guna menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling berkualitas amalnya. Lihat, amal yang paling berkualitas adalah Al-Qadhi Iyad menjelaskan ayat ini, "Ai akhlasuha wa aswabuha," yaitu yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling cocok dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau
Bisa kita lihat juga dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. Allah berfirman apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya nanti di negeri akhirat, hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun juga. Beramal saleh, dikatakan amal saleh, amal tersebut amal saleh jika cocok dengan contoh Rasul. Dan dikatakan tidak berbuat syirik, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kaidah yang ketiga. Jadi ibadah harus memenuhi dua syarat jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat, Syekh Shalih mengatakan di sini, tanqasimul ibadah ila aqsam bihasabi ba'da i'tibarah. Ibadah itu ya, yakni memiliki tinjauan-tinjauan. Pertama, ibadah ditinjau dari sisi zatnya. Ya, jadi ibadah itu kata beliau, ibadah tersebut memiliki tinjauan-tinjauan. Yang pertama, tinjauan yang pertama, ibadah ditinjau dari sisi zatnya. Maka ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, ibadah fi'liyah, dan yang kedua, ibadah tarkiyah. Yang pertama, ibadah fi'liyah artinya ibadah yang dikerjakan, langsung dipraktekkan, seperti sholat, ya, seperti zakat, seperti kurban, seperti haji, umrah dan lain sebagainya, itu langsung dikerjakan. Nah, itu adalah ibadah fi'liyah, ibadah yang langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Yang kedua disebut ibadah tarkiyah, yaitu ibadah yang jika ditinggalkan bernilai ibadah. Ibadah yang sifatnya ditinggalkan. Ingat, diperhatikan, jangan salah paham ini. Ibadah yang sifatnya ditinggalkan, yaitu khusus berlaku bagi para pelaku dosa besar, ya, jika dia bertaubat kepada Allah lalu meninggalkan dosa dan maksiatnya lillahi, karena Allah Ta'ala, maka ketika dia meninggalkan dosa-dosanya itu karena Allah, meninggalkan maksiatnya karena Allah, maka itu adalah ibadah bagi dirinya. Paham, Pak? Paham ya? Ini hanya berlaku bagi para pelaku dosa besar. Ingat, ada orang, ya, biasalah minum-minuman, ya, minum, ya, kemudian berjudi, berzina dan lain sebagainya. Suatu ketika dia bertaubat, lalu dia meninggalkan perbuatan dosanya itu karena Allah, karena Allah semata. Maka ketika dia meninggalkan itu semua, itu adalah ibadah bagi diri orang itu, karena ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah bagi dirinya. Ya. Ini ingat sekali lagi, hanya berlaku bagi siapa? Hanya berlaku bagi pelaku dosa besar, pelaku dosa lah intinya, gitu ya. Ya. Jika ia tinggalkan dosanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ibadah bagi dirinya, begitu. Baik. Ini ditinjau dari sisi zatnya. Yang kedua, ibadah ditinjau dari sisi pelakunya. Dari sisi pelakunya, maka ada dua. Ada ibadah zahirah, ada ibadah batinah. Ada ibadah yang nampak, ada ibadah yang tidak nampak. Yani, ya, kita sebagai umat Islam melakukan sholat lima waktu misalnya. Nah, ini ya, langsung kita sebagai pelaku. Kita ini sebagai pelakunya, pelaku dari ibadah. Ya, ada ibadah yang zahirah, yang nampak seperti sholat, ya kan?
kurban, haji, umrah dan lain sebagainya, itu langsung kita kerjakan, langsung zahira yang nampak, nampak oleh orang lain. Namun yang kedua disebut ibadah batinah, yakni ibadah yang bersifat batin atau yang dikerjakan oleh hati. Contohnya apa, Pak? Apa ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hati? Seperti khauf, takut kepada Allah SWT, raja berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, cinta, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ibadah-ibadah hati. Ibadah-ibadah batin begitu. Yang tidak nampak karena langsung dikerjakan oleh hati manusia. Ya, hati manusia. Tawakal kepada Allah, ini hati yang bertawakal, ini hati, Pak. Bukan jempol. Yang bertawakal itu hati. Ya, bukan jempol ya, tapi hati. Inilah ibadah hati, masalah ibadah hati ini. Ya, hati kita bertawakal kepada Allah, hati kita takut kepada Allah, hati kita berharap kepada Allah, hati kita cinta kepada Allah. Semuanya adalah amal al-qulub, perbuatan-perbuatan hati. Nah, ini semua adalah ibadah batinah, ibadah yang tidak nampak. Baik, ini yang kedua. Ini saya cepatkan saja karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga, ibadah ditinjau dari sisi hukum, hukumnya. Maka ada dua, ada ibadah yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ini ibadah ditinjau dari sisi hukumnya. Maka ada dua, ada yang wajib, ada yang tidak wajib, yaitu sunnah. Begitu. Ini banyak lah, bisa dipahami lah contoh-contohnya. Baik, ini kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima, Syekh Shalih mengatakan kepada kita, al-ibadatu hiyal ghayah min khalqil khalq. Ibadah merupakan tujuan mulia dari penciptaan jin dan manusia. Tadi dalilnya sudah kita bawakan di awal pembicaraan. Apa dalilnya, Pak? Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 26. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ingat, ini tujuan yang sangat mulia. Allah mencipta kita semua adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau kita tidak memahami yang seperti ini bisa berbahaya. Ini bisa berbahaya dalam kehidupan kita. Lihat, orang-orang non-Islam, apa yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia? Kesenangan-kesenangan. Makanya lihat mereka, ya, yakni senangnya berpesta, ya kan? Senangnya apa? Pesta, ya kan? Senangnya hura-hura, ya kan? Pokoknya terkait dengan, yakni kesenangan dunia lah. Itulah yang mereka cari, itulah yang mereka inginkan. Jadi mereka hanya memikirkan perut dan kemaluannya, ya, kesenangan, ya, duniawi, itulah yang mereka cari. Sehingga mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka itu laksana seperti bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang non-Islam yang memang tidak, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebentar-bentar ibadah. Yang mereka cari adalah dunia, dan itulah orientasi kehidupan mereka, dunia. Adapun orientasi kehidupan muslim adalah akhirat. Itu dengan memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah di dunia ini sebagai, ya, ladang. Ya, nanti kita akan, ya, panen, ya, di akhirat. Ini dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, ladang kehidupan akhirat. Bercocok tanam di dunia, ya, nanti kita panen hasilnya di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Jadi di dunia ini adalah amal. Yang ada amal, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada hisab. Nanti di akhirat yang ada adalah hisab, tidak ada amal lagi. Ini yang perlu kita pahami di sini. Makanya kita, ya, hidupnya seorang muslim adalah ibadah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-An'am
ya, ayat 163 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surat Al-An'am ayat 162-163 ya, Allah nyatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, "sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Rabb alam semesta, tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan saya adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Ah, inilah yang harus kita camkan di sini, bahwa kita hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang luas. Yang tadi sudah kita jelaskan definisi ibadah. Baik, ini kaidah yang kelima. Sekarang kaidah yang keenam. Syekh Shalih mengatakan kepada kita, naf'u ibadah lil'ibad la li khaliqihim. Manfaat dari ibadah itu akan kembali kepada manusia dan tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jika seluruh jin, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir nanti, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir nanti, seandainya semua jin dan manusia ini bertakwa, semuanya menjadi hamba-hamba yang saleh, semuanya menjadi hamba-hamba yang benar jalannya, maka tidak menambah sedikit pun juga dari apa yang Allah miliki, tidak menambah sedikit pun juga dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa artinya, Pak? Allah tidak berpengaruh kalau semua jin dan manusia bertakwa. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Ya. Jika semua jin dan manusia saleh, tidak berpengaruh apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Lihat, dengarkan hadis Nabi yang mulia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau anna awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minhum, ma zada dzalika fi mulkillahi syai'a." Kata Nabi, seandainya jin yang pertama sampai yang terakhir, manusia yang pertama sampai yang terakhir, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menambah sedikit pun juga dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah tidak berpengaruh dengan ketakwaan kita semua. Tidak berpengaruh kesolehan kita semua, tidak berpengaruh. Nah, tetapi justru ketakwaan kita berpengaruh untuk diri kita. Kesolehan kita itu untuk diri kita juga. Amal soleh yang kita kerjakan untuk diri kita juga. Makanya setiap khotib Jumat, ya, sering dan selalu menasehati, selalu memberikan wejangan kepada kita untuk selalu meningkatkan apa? Meningkatkan apa, Pak? Ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan diajak itu. Diajak oleh khotib untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan. Kenapa? Karena pada dasarnya semua, ya, semua yang dikerjakan oleh manusia yang baik-baik akan kembali kepada manusia itu sendiri. Tidak akan kembali manfaatnya kepada Allah sama sekali. Ini harus diingat ini. Ya, ini harus diingat. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni menuntut, ya, segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas semuanya akan kembali kepada kita, keuntungannya, kebaikannya akan kembali kepada kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama mengatakan ini istilah, ya, sebagian ulama mengatakan kullun yuriduka lahu illallah fa inna ma yuriduka laka. Ya, yakni segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia dari ibadah, maka sebenarnya bagi manusia itu sendiri, untuk manusia itu sendiri. Ya. Fa inna ma yuriduka laka. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala,
jika menginginkan suatu kepada manusia, kepada hamba, maka akan kembali kepada hamba itu sendiri. Akan kembali kepada hamba itu sendiri. Jadi jika misalnya Allah menginginkan apa? Kita untuk mengerjakan apa? Salat, ya kan? Allah perintahkan kita salat. Allah perintahkan kita siam. Allah perintahkan kita kurban, zakat dan lain sebagainya. Maka sebenarnya untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk manusianya. Bukan kembali kepada Allah. Tidak akan kembali kok kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 57, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Ya. Allah berfirman, "Aku tidak menginginkan rizki dari manusia dan tidak pula menginginkan mereka memberi makan kepadaku." Jadi Allah tidak butuh. Pada dasarnya Allah tidak butuh ya dari manusia apapun yang mereka kerjakan, Allah tidak membutuhkannya. Tidak bermanfaat ya apa yang dikerjakan oleh manusia, justru semuanya kembali manfaatnya kepada manusia itu sendiri. Hamba yang beriman ketika beribadah kepada Allah, justru dialah yang akan yakni merasakan manfaatnya untuk dirinya. Contoh ya, apa kata Nabi? Nabi yang dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man sarau hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fadzalikal mu'min." Barang siapa hatinya merasa senang dengan kebaikan, amal saleh atau ibadah yang dikerjakannya, dan kebalikannya hatinya tidak senang dengan amal buruk yang dikerjakannya, itulah tanda orang beriman. Jadi siapa yang bahagia Pak kalau kita melakukan kebaikan Pak? Ya kita sendiri, ya kan? Kita sendiri yang berbahagia, kita sendiri yang senang. Coba itu lihat, itu contoh langsung kan? Contoh konkret, contoh konkret. Contohnya lagi, misal ada orang yang hatinya keras, hatinya apa? Keras. Apa kata Nabi? Kalau ada orang seperti ini, cenderung hatinya keras, ya ini apa kata Nabi? Usaplah kepala anak, usaplah kepala anak yatim. Apa hubungannya? Hati kita sedang keras nih, kok Nabi memberikan solusi seperti itu? Usaplah kepala anak yatim, ya ini diharapkan dengan mengusap kepala anak yatim, hati kita akan menjadi lembut lagi. Iba kita melihatnya, kasihan kita melihatnya, jadi lembut lagi hati kita. Lihat, kembali kepada kita kan? Kembali kepada diri kita sendiri kan? Nah itulah, berkaitan dengan ibadah-ibadah ini, bermanfaat bagi kita semua dan tidak akan kembali manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah masuk waktu? Azan terlebih dahulu, nanti setelah azan silakan jika ada pertanyaan ya, baru kita kaji ini 6 kaidah. Mau dibuka sesi soal jawab atau kita lanjutkan? Bagaimana? 4 kaidah lagi tapi agak cepat ya. Kaidah yang ketujuh sekarang. Kaidah yang ketujuh adalah al-ibadatu tawqifiyah. Ibadah itu sifatnya tawqifiyah, yakni hanya berdasarkan dalil saja. Tidak boleh akal kita ini berimprovisasi, berinovasi dalam ibadah, enggak boleh. Karena akal kita ini akal yang lemah. Dan agama adalah wahyu. Agama itu adalah wahyu. Artinya hanya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih saja. Adapun fungsi akal manusia adalah untuk mendukung dalil, membela dalil, ya, menopang dalil. Jadi akal ini sebagai makmum. Dalil itu sebagai imam. Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih sebagai memimpin hidup kita, begitu. Jadi akal kita ini sebagai makmumnya. Ya, yang membelanya, mendukungnya. Nah, begitulah fungsi akal. Ya. Ini kaidah yang ketujuh. Adapun kaidah dalam kehidupan beragama, kehidupan dunia bagaimana? Ini kebalikan dari kaidah
ya, ibadah tadi, kaidah dalam beribadah adalah atau sifat, bukan kaidah, sifat. Sifat dari beribadah adalah tauqifiyah. Adapun sifat dalam kehidupan dunia apa? Kebalikan, yaitu taufiqiyah. Diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Kemudian gairah yang ke-8, al-hidayatu ila ibadah min ni'matillah. Ya, yakni seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa beribadah kepadanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah misalnya sekarang, para jamaah bisa hadir di majelis ini, di masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian ilmiah seperti ini merupakan nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Karena tidak semua manusia, tidak semua umat Islam bisa ya melakukan yang kita lakukan. Coba lihat tetangga-tetangga masjid, bagi mereka yang muslim, yang dekat-dekat rumahnya dengan masjid, apakah semuanya bisa datang kemari? Tidak. Ya, tidak semuanya bisa datang kemari untuk sholat berjamaah, untuk hadir mendengarkan kajian ilmiah seperti ini. Padahal mereka tidak sakit, mereka tidak ada uzur syar'i, mereka sebenarnya bisa menangkan kakinya kemari masjid. Namun itulah tadi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah belum menyapa hati mereka, hidayah belum sampai kepada hati mereka. Nah, ini kita doakan agar saudara kita juga semuanya mendapatkan hidayah sebagaimana kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ke-9. Al-ithabatu 'ala al-ibadah min fadlillah, kata beliau. Jadi Syekh Shalih mengatakan al-ithabatu 'ala al-ibadah min fadlillah, yakni ya, kita diberi ganjaran balasan atau pahala dari Allah, pahala atas ibadah yang kita kerjakan merupakan fadlullah, keutamaan dari Allah. Sekali lagi, pahala yang didapat ya dari sebuah ibadah yang dikerjakan adalah ya fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kita mendapatkan pahala-pahala dari ibadah ini, ibadah itu, ibadah ini, ibadah itu, maka itu semua adalah fadlun minallah, keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya harus difahami di sini. Artinya betul, enggak ada masalah kita beribadah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan ibadah, musibah yang menimpa diri kita, kalau kita sabar, maka juga akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa doanya, Pak? Kalau kita sedang tertimpa musibah, apa doa kita? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala. Lihat di sini. Berilah pahala. Berilah ganjaran dari musibah yang menimpa diriku ini. Dan berilah gantinya yang lebih baik. Nah, begitu. Nah, itulah doa. Makanya kita kalau bertakziah misalnya ya, kita yang bertakziah ke rumah saudara kita yang tertimpa musibah, tetangga kita yang tertimpa musibah, teman yang tertimpa musibah, apa yang kita ucapkan untuknya? Kita bertakziah nih. Apa yang kita ucapkan untuknya? Kita ucapkan untuknya adalah isbir wa tasib. Ini sebagai hiburan untuk dirinya. Bersabarlah dan berharaplah ganjaran dari Allah. Berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi ya, baik kita yang tertimpa musibah ya, tetap kita mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, atau kita yang bertakziah juga yakni menghibur ya si fulan dengan ucapan isbir wa tasib, bersabarlah dan berharaplah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti orang sufi. Seperti orang sufi atau orang tasawuf atau orang tarekat yang jelas-jelas menyimpang jalannya. Apa kata mereka? Ya, yakni jika seorang ya beribadah mengharapkan pahala, mengharapkan sorga, itu adalah syirik. Nauzubillah. Kok syirik? Dari mana ini? Kan Allah sendiri, Nabi sendiri yang mengajarkan itu semua kepada kita.
kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita berhaji, mengharapkan apa kalau bukan pahala dan surga Allah? Hah? Apa yang kita harapkan kalau bukan surga dan pahala dari Allah? Iya kan? Maka ucapan ini tidak benar. Ucapan seperti ini tidak benar. Ucapan seperti ini tidaklah benar. Ini menyimpang. Ucapan yang menyimpang, jelas-jelas penyimpangannya. Atau ya, di antara ucapan kaum sufi juga ya, yang didendangkan itu oleh sebagian orang ya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Ya, ya Allah, aku ini tidak pantas sebagai penghuni ya surga firdaus. Namun saya juga enggak kuat dengan api neraka. Lalu mau ngapain? Kita tanya mau ngapain jadinya. Kalau dikatakan saya ini enggak pantas masuk surga, namun saya juga enggak kuat api neraka, lalu mau ngapain? Hah? Ini ucapannya juga menyimpang. Ilahi lastu lil firdausi ahla, kata mereka. Wala aku ala nari jahimi. Ini didedangkan oleh mereka itu. Padahal mereka enggak paham bahwa itu ucapan yang menyimpang dari akidah. Ya, wahai Tuhanku, saya ini enggak pantas menjadi penghuni surga, tetapi saya juga enggak kuat dengan siksa neraka. Lo ya mau ngapain? Enggak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Lo ya mau ngapain gitu kan? Kan enggak ada tempat di tengah-tengahnya itu. Ya. Nah, inilah yang perlu dipahami. Ini kaidah yang ke-9 ya. Kemudian kaidah yang ke-10 yang terakhir, cepatkan saja. Kaidah yang terakhir yang ke-10 dikatakan oleh Syekh Shalih, al-ibadu mutafawitah fa ba'd afradiha afdal min ba'd. Yani antara ibadah-ibadah itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, artinya yakni seluruh ibadah bukan dalam satu tingkatan dalam keutamaannya. Yani ada di antara ibadah itu yang keutamaan sangat besar dari yang lainnya. Dari yang lainnya, dan untuk hamba, yakni pelaku juga bertingkat-tingkat Pak dalam beribadah. Ada yang yakni masya Allah dalam ibadah semuanya menjadi ahli ibadah. Dalam sholat dikatakan ahli sholat, dalam puasa adalah ahli puasa, dalam jihad ahli jihad, dalam sedekah ahli sedekah, dan begitu seterusnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan keutamaan ini, dan nanti Abu Bakar As-Siddiq di akhirat nanti akan dipanggil oleh seluruh pintu-pintu surga. Berapa Pak pintu surga berjumlah? Jumlahnya berapa? 8. Surga memiliki 8 pintu. Nah, 8-8-nya ini akan memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ini keutamaan beliau dari hadis Nabi yang sahih. Jadi, ya ada di antara manusia mungkin dari si salat dia dikatakan ahli salat. Namun dari si puasa belum tentu. Belum tentu. Ada di antara orang sholatnya, puasanya biasa-biasa saja, namun ingat dia ahli sedekah. Dia adalah ahli sedekah. Apa gitu loh manusia? Bertingkat-tingkat sebagaimana ibadah juga bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan ya dalam keutamaannya. Wallahu taala. Para kali inilah kajian kita pada malam hari ini secara singkat, ya, cepat, ya, padat, insya Allah berkaitan dengan 10 kaidah ibadah, ya, 10 kaidah ibadah yang ditulis oleh Profesor Dr. Shalih As-Sindi, hafizahullah taala. Mudah-mudahan yang saya ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sudah bila Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب